Semua orang berbicara hari ini klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih bising daripada Kiai Madudin Usman sendiri yang terus melakukan penelitian dan kajian, bahkan yang terakhir dari Faqih Muqaddam ke atas ternyata semuanya adalah tokoh-tokoh fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada suatu ketika Christopher Columbus di sebuah kedai kopi, di situ ada orang-orang yang sudah lagi pada tongkrongan, orang-orang Yahudi asik ngobrol, tapi ya kelihatan juga watak aslinya selalu yang dibicarakan dirinya lah orang yang paling hebat. Dalam perbincangannya mereka bicara, gue nih sampai ke Amerika sebenarnya udah mau dari dulu, gue juga udah tahu di sini ada tempat yang nyaman. Rata-rata kira-kira seperti itulah, cuma dalam bahasa yang lain. Yang satunya juga bicara, dia dalam pengembaraannya akhirnya sampai juga ke Amerika. Sedikit Christopher agak dongkol, lalu dengan sopannya minta izin duduk bersama mereka. Setelah memesan kopi, pembicaraan masih berkutat di situ-situ juga, bahkan sedikit merendahkan Christopher kan orang biasa. Kita juga pengembara bisa sampai ke sini tanpa Christopher. Dengan sangat santainya, Christopher Columbus mengambil telur asin, lalu diletakkan di meja di antara orang-orang yang lagi ngobrol itu, dengan dia agak nada menyuruh, siapa yang bisa menjadikan telur ini berdiri, kita kasih hadiah, nanti semua kita yang bayar billingnya. Semua orang mencoba, telur itu diberdirikan, ternyata jatuh lagi, gelinding lagi, semua orang gelinding lagi. Sehingga gagallah harapan mereka ditraktir atau ngopinya digratisin sama Christopher yang pada waktu itu belum menunjukkan siapa dia dirinya. Setelah semuanya merasa gagal, lalu Christopher mengambil telur itu dan diketoklah ujung telur itu ke meja, lalu diberdirikan. Otomatis telur itu tidak terjatuh. Setelah begitu, mereka kembali lagi bicara, kalau cuma begitu gue juga bisa gitu. Maka dalam bahasa Teku Qori, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu bagi orang yang pertama kali, meskipun mungkin orang setelah itu adalah hebat-hebat. Kita tahu semua orang-orang Eropa pada bisa sampai ke Amerika berkat penjelajahan ketiga kalinya dari Christopher Columbus dari Spanyol, sehingga bisa ke benua Amerika lalu membuat peta jalan laut. Maka orang-orang Eropa termudahkan untuk sampai ke Amerika. Sama halnya dengan ketika ada kegelisahan masyarakat Indonesia, ada orang ngaku keturunan Nabi kok kelakuannya kayak begitu. Sering mencaci ulama, sering mencaci presiden, menghinakan pribumi. Maka Kiai Haji Madudin Usman baca-baca kitab yang lalu menyimpulkan bahwa Sayyid Ahmad tidak memiliki putra yang bernama Ubaidillah. Sehingga secara otomatis klaim klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbantahkan. Gegerlah dunia. Orang akhirnya membuka-buka lagi sejarah. Maka semua juga bisa menemukan baik sejarah maupun manuskrip dan catatan silsilah keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari abad ke-4 sampai ke-10 tidak ditemukan namanya Ubaidillah. Bahkan lebih jauh lagi secara kesejarahan, masyarakat semuanya
mengetahui khususnya di Indonesia bahwa klan Ba'alawi didatangkan ke Indonesia oleh penjajah Belanda sebagai bandul politik untuk memperkuat kedudukan Belanda di dalam melanggengkan kekuasaannya. Semua orang berbicara hari ini klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih bising daripada Kiai Madudin Usman sendiri yang terus melakukan penelitian dan kajian, bahkan yang terakhir dari Faqih Muqaddam ke atas ternyata semuanya adalah tokoh-tokoh fiktif. Begitulah saudara, kebenaran itu pasti akan tersebarkan ke santero jagat oleh siapapun setelah ada seorang yang memulainya. Semua orang bisa baca kitab dari abad ke-4 sampai ke-10, dan yang membelalakkan mata kita semua yang pertama adalah Kiai Haji Imaduddin Usman. Sampai-sampai Tengku Qori nelfon Kiai Imad, kemudian lagi tidur nggak diangkat, lalu curhat di medsos, kangen diajak ngopi bareng. Al-fadlu li mubtadi wa in ahsana al-muqtadi. Orang boleh aja bicara, ya timbang begitu aja. Kitab nasab kan ya tidak lebih sulit dari Fathul Muin. Mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.